Berikut adalah jadwal pertandingan babak 16 besar Sri Lanka International Challenge 2024. Pertandingan babak 16 besar akan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan belum ada info live streaming. Di babak 16 besar tunggal putri, Ciara Marvela Handoyo akan melawan wakil India, Dipsiha Singh. Pertandingan ini merupakan match ke-13, dan dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-1 untuk keunggulan Dipsiha Singh. Mutiara Ayu Puspitasari akan melawan wakil Thailand, Tamanwan Nititikrai. Pertandingan ini merupakan match ke-4, dan dimulai sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-0. Ruzana akan melawan wakil India, Navia Kandri. Pertandingan ini merupakan match ke-12, dan dimulai sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-0. Kayla Legiana Agata akan melawan wakil India, Sadana Fenelon. Pertandingan ini merupakan match ke-8, dan dimulai sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-0. Aisyah Sativa Fatetani akan melawan wakil Sri Lanka, Ranitma Lianej. Pertandingan ini merupakan match ke-14, dan dimulai sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-0. Deswanti Hujansi Nur Tertiati akan melawan wakil India, Isharani Baruah. Pertandingan ini merupakan match ke-4, dan dimulai sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-1 untuk keunggulan Isharani Baruah. Yulia Yosefin Susanto akan melawan wakil India, Raksita Sri Santosh Ramrai. Pertandingan ini merupakan match ke-5, dan dimulai sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-0. Berikut adalah jadwal pertandingan babak 32 besar Sri Lanka International Challenge 2024 hari ketiga. Di babak 32 besar ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan akan melawan wakil Sri Lanka, Dinura Priyasanta, Siat Senaratne. Pertandingan ini merupakan match ke-3 dan dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Muhammad Fahrikar, Alwain Jance Putra Mainaki akan melawan wakil Sri Lanka, Manula Chandra Sekara, Anuks Parhirana. Pertandingan ini merupakan match ke-12, dan dimulai sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di babak 32 besar tunggal putra, Michael Daniel Roes Karamoy akan melawan wakil India, Kartikey Gulsan Kumar. Pertandingan ini merupakan match ke-11, dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putra adalah 0-0. Dan Henrico Wibowo akan melawan wakil India, Meiraba Luang Maisnam. Pertandingan ini merupakan match ke-8, dan dimulai sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putra adalah 0-0.